ono pepatah ojo adus ning laut. Apa? Karena tergulung ombak tidak seindah tergulung cinta. Kita mulai nomor 2. Nah, itu ada soal sing sudah saya tampilkan di layar ya. Wis tak tampilin di layar ya. Tinggal kita bahas di sini. Iku ada orang ya, ada siswa, ono siswa mlaku rene petang meter. 4 meter. Terus munggah 3 meter. Berapa perpindahan dan berapa jaraknya? Wis tak warai ya. Jadi nek perpindahan kuwi koyok pacar sing perhitung. Jadi realistis. Realistis. Jadi kue nukokno apel papat mbok jukuk situ ya dek berarti mikir oleh telu iku perpindahan. Tapi nek jarak mbok tukokno papat apele mbok jaluk situ iku koyok-koyok dek nrimo 5. Pacar iku kok nek diitung koyok jarak iku opo ya pacar sing apik lah setia lho wis pokoke gak mikir-mikir positif thinking terus. Sama dengan ini ya, kalau jarak jarak ini tinggal ngitung aja, papat tambah telu gitu, papat tambah telu, tapi jawabannya pitu meter. Tapi ini perpindahan gak gelem ngitung rene-rene gak gelem, ini pacar sing perhitungan dihitung yo sak mene pindahmu gini kan gini. Wah ini miring ini ya apa ini gak rumus apa nek wis ngene iki Pitagoras. Nah, rumusnya apa Pitagoras? Miring sama dengan akar dari kenceng kuadrat tambah kenceng kuadrat. Sing kenceng piro iki sing iki? 4. Akar 4 kuadrat ditambah sing iki? 3 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat, 4 tambah 4 4 ping 4 ya. 16. 3 kuadrat. Telu ping telu berarti songo. Berarti ini sama dengan nah ini ya. Akar 25. Akar 25 itu duduk 2 likur selawe 5 likur ya tapi selawe sama dengan kira 5 meter. Jadi perpindahannya sejauh 5 meter ya. Ini perpindahan lho aku lho kurung warak wedok-wedok ngomong sing penting setia orang penting ganteng tapi lho nyatanya aku tahu lho aku nggak mau Supra tiba-tiba ini milih sing Avanza.